Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hubungan Lesti dan Bilar memang semakin hari makin menarik untuk diikuti dan dibahas, karena keseriusan keduanya makin hari makin nampak nyata. Namun di hari ini, Lesti rupanya sedang melakukan liburan, kunjungan, ataupun mungkin dia lagi off air ya, kita tidak tahu. Sepertinya dia ada di daerah berpantai. Ada yang menyebut dia berada di Bali karena lengkap dengan sang manajer yakni Revivi. Dalam unggahan sebelumnya, Icang Isan menegaskan memberikan doa terbaik untuk mereka yang lagi berangkat, yakni Ican menyampaikan ya hati-hatilah, jaga diri baik-baik gitulah. Dan di unggahan Yuni Maul sendiri, Yuni Maul mengunggah dirinya yang sedang berada di atas pesawat. Jadi sepertinya mereka menikmati liburan atau ada acara off air, kita tidak tahu, atau memang off air sekaligus liburan. Lalu bagaimana dengan kabar Kang Rizal? Apakah Kang Rizal juga ikut? Ini yang menjadi pertanyaan, apakah Dedy Lesti kesana juga dalam rangka mempersiapkan tahun 2021? Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Lesti menabung dan segala hal tentunya juga untuk nanti memantaskan diri ke depannya. Tetapi sejauh ini, kabar tentang keberadaan Kang Rizal Rizky Billar masih belum jelas ada di mana. Apakah dia ikut berlibur, ikut off air dari acara Lesti, atau dia sudah punya schedule tersendiri untuk acara di hari ini, kita tidak tahu. Tetapi untuk lebih cute-nya, jangan lupa kalian untuk selalu subscribe channel ini dan like dan komen tentunya, agar keuangan, kebaperan, serta berita-berita terbaru tentang mereka langsung update-nya kita bisa dapatkan setiap saat. Tentunya kabar dari kalian pun juga bisa membantu. Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan share video ini kepada sahabat atau kerabat kalian. Oke, itu saja kabar liburan Dedy Lesti bersama timnya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.